harmonis tanpa isu tak sedap? Nyatanya, Denny Chandra punya masalah sendiri bersama sang istri tercinta. 20 tahun menikah dengan Dewi Febriana, siapa sangka problem tak terduga itu datang di tahun 2010 silam di saat satu persatu kendaraan miliknya harus dijual lantaran terlilit masalah ekonomi. Parahnya lagi, hasil penjualan mobil itu tidak digunakan oleh Denny, melainkan dihabiskan oleh sang istri. Minggu atau 10 hari kemudian lah, pokoknya di antara itu tuh lagi dong ke istri, karena duit aku udah mulai berkurang kan, bayar ini bayar itu, tinggal 16 kalau gak salah lah, pokoknya seperti itu. Aku nagih ke istri, dan istriku mengatakan sesuatu yang surprise, kayak di prank. Apa tuh? Duitnya habis. Ya tapi duitnya dipakai apa? Ini pak, uang ini mumpung kita masih punya uang, aku daftarin haji. Masya Allah. Daftarin haji. Dan dia ngomongnya gini, dan kita belum tentu pergi juga pak, karena mungkin di pertengahan kita mau perjalanan itu kita udah diambil duluan sama Allah. Jadi kita mungkin meninggal di pertengahan itu, tapi paling tidak kita udah daftar semuanya, udah beres kan, seperti itu. Memang ada niat baik yang tergambar pada momen ini. Namun apa yang dilakukan sang istri jelas mengejutkan. Apalagi dirinya tidak berkompromi terlebih dahulu dengan Denny sebelum menggunakan uang hasil penjualan mobil tersebut. Kendati diselimuti rasa kesal, tapi beruntung Denny masih bisa bersabar hingga berusaha memaafkan sang istri yang sudah menghabiskan uangnya.